Halo, ketemu lagi dengan saya Ivan Olianto. Kali ini saya ada di perumahan Citraland The Green Lake di Surabaya Barat. Nah, namanya aja Green Lake. Green artinya hijau, lake artinya danau. Jadinya 50% dari kawasan Citraland The Green Lake ini adalah area hijau. Asri ya, terus juga ada danaunya, asik banget buat jogging sore-sore tuh sambil foto-foto buat Instagram, cakep. Terus yang namanya Citraland pasti memikirkan komersial area supaya kita bisa belanja-belanjanya itu di dalam perumahan aja, kebutuhannya nggak perlu sampai keluar perumahan. Ada clubhouse-nya juga, clubhouse-nya ada kolam renang, ada multifunction hall. Oh iya, Citraland The Green Lake ini juga udah dihuni lebih dari 550 kakak loh. Jadinya udah hidup ini kawasannya. Oke, sekarang kita bahas rumahnya. Ini adalah produk terbaru dari Citraland The Green Lake. Baru di launching kemarin pagi, jadinya ini masih kinyis-kinyis ya. Ini adalah rumah tipe Onega. Ini konsepnya milenial banget, udah full furnish kita dapatnya. Jadinya udah dapat perabot kayak gini, udah dapat interior kayak gini, udah cakep banget kayak gini. Anda kalau beli ini tinggal bawa koper aja, udah komplit semuanya. Terus kenapa milenial? Juga ada smart home sistemnya, udah segala macam udah canggih, pakai handphone semua ya, bisa dikendalikan, ada sensor di mana-mana, mantep banget. Terus juga ada skylightnya, jadinya kalau siang hari itu ada cahayanya masuk, hemat energi ya, nggak perlu nyalain lampu, kita juga lebih sehat, ada sirkulasi cahayanya, juga udah free canopy. Nah, rumah tipe Onega ini harganya nggak sampai 2M, 1,932M, jadinya hampir 2M. Terus luas tanahnya 6x15 sama dengan 90, luas bangunannya 98, kamar tidurnya 3, kamar mandinya 3, ada 1 ruang WFH, 2 lantai split level ya ini, jadinya konsepnya keren banget. Carport bisa 2 mobil, ayo kita cek dari depan. Oke, ini dia tampak depan rumah tipe Onega. Kita lihat dulu row jalannya. Tuh, row jalannya masih bisa 3 mobil ya. Oke, kita kembali. Nah, yang ini yang di depan saya sudah ada kanopinya. Yang di sebelahnya masih belum ada kanopinya. Jadinya masih bisa kelihatan fasadnya dengan baik ya, atas bawahnya. Silakan dinikmati dulu. Nah, ini dia carport 2 mobil. Dua mobil ini bisa mobil panjang loh, karena carportnya ini panjangnya 6 meter. Jadinya kalau Anda punyanya Pajero dan Fortuner masih bisa masuk. Oke, tamannya kecil aja, nggak usah gede-gede, supaya kita bisa taruh mobil dua ya. Ini saya cepetan masuk aja buruan, karena di luar anginnya kenceng, ntar suaranya brek-brek-brek gitu ya. Oke, ini dia sudah smart lock. Kan tadi saya udah ini ya, udah nyebut pakai smart home system. Jadinya segala-galanya bisa dikendalikan lewat HP atau lewat perintah suara. Nggak saya praktekin tapi ya ntar kelamaan kita di sini. Saya tutup dulu, oke. Nah, saya mundur ya. Oke, ini jadinya begitu masuk, ini ruangannya yang terlihat. Nah, di sini diaturnya, ditatanya, ini adalah ruang santai-santainya, ini area santai-santai buat nyambut tamu juga bisa, sana langsung area makan. Dan di sebelah sini ini adalah TV-nya. Ini ini kebuka lagi, udah ketahuan ini berarti gudang bawah tangga. Oke, jadinya nanti pastinya kita bakal santai-santai di sini, bakal makan di sini. Jadinya sehari-harinya bakal lebih sering di ruangan ini gitu ya. Oke, lanjut lagi. Kita cek ini tadi udah kebuka nih. Ini saya numpang taruh tripod. Gudang bawah tangganya masih oke, masih lega. Tutup. Oke, saya sekarang mundur ke belakang supaya bisa ngelihat
ini kalau dari belakang lihat ke depan bagaimana. Nah ini jadinya pintu yang tadi kita masuk dilengkapi sama jendela gede-gede kanan kiri, dan udah manis banget ini ya zaman sekarang nih ya, pakai list-list hitam gini jadi kelihatan manis banget. Oke. Nah, ini dia yang saya perlu garis bawahi. Tuh, yang enggak termasuk aksesoris, terus panel dinding sama taman ya. Ini yang enggak termasuk. Jadinya yang aksesoris-aksesoris Anda beli sendiri, tapi perabotannya itu dapat semua. Lampu gantung, oh ya lampu gantung juga enggak dapat ya, lampu gantung. Yang meja-meja kursi ini semua dapat tapi. Lanjut. Kita cek ini dia kamar mandi di lantai 1. Langsung otomatis nyala tuh. Ini jadinya ada sensornya ya. Langsung lampunya nyala, langsung exhaust fan-nya nyala. Isinya wah, ngeblur. Enggak fokus. Tunggu. Oke, ini dia isinya kloset dan wastafel. Halo. Jadinya memang bukan buat mandi, ini buat tamu. Kalau buat tamu mau buang air sama mau benerin make up ya, atau pakai pomade ya. Oke. Lanjut lagi. Nah, ini dia kita ke belakang. Ke dapur. Ini area dapur. Manis ya. Kitchen setnya, nah kalau kitchen set dapat yang nempel-nempel ya, jadi dapat ya. Tapi nggak dapat nih buah-buahannya, ini nggak dapat. Ini juga nih hiasan-hiasan nggak dapat, tapi perabotnya dapat. Oke mantep ya, ntar nanti di sini nih kita masak-masaknya. Lanjut, ini adalah ruang terbukanya masih cukup oke, masih bisa nanem banyak ya ini. Saya sudah punya gambaran ini, mau nanam apa aja nanti. Saya hobi tanaman kebetulan. Nah ini dia bonusnya, masih punya service area. Ini jadi ngenter nyucinya di sini ya, itu kan sudah kelihatan tuh ada saluran, ada saluran pembuangan bawah, saluran air atas. Terus ini adalah listriknya, ini buat mesin cuci. Nanti jemurnya pun ya juga di sini aja, asik nih. Ini lampunya bisa nyala nggak sih? Set lah, itu dia nyala lampunya. Oke, ini jadinya service area ya saya nyebutnya. Jadinya kita jemur, cuci di belakang, nggak kelihatan jadi dari depan rapi. Saya masuk deh, masuk putar balik. Nah, jadinya kelihatan yang cakep-cakepnya aja, ijo-ijonya. Yang ini ketutupan ya, tuh dari jendela kan kelihatan ijo-ijo, mantep kali. Lanjut. Oke, masih ada lantai 2 yang split level ya. Jangan terlalu lama di lantai 1. Ya, soalnya demen kali ya. Ambil naik sambil cek lantai 1. Oke, perjalanan naik saya perlihatkan dulu skylightnya. Oke, ini dia jadinya, ini buat supaya cahaya matahari masuk di siang hari ya, rumahnya terang juga sehat. Oke, ini tapi semua saya nyalain lampunya supaya kelihatan lampu-lampunya di mana-mana, supaya ganteng rumahnya. Nah, ini dia kamarnya yang pertama. Ini split level ya. Jadinya saya mundur lagi. Nah, ini naik kan sampai sini satu kamar. Nah, nanti kita naik lagi lanjut ke kanan. Oke, cek dapat jendela ke taman. Oke, ini buat anak nih ya, buat sendiri aja ranjang yang sendirian. Ada meja belajarnya, terus ada lemarinya. Tuh, lanjut. Nah, ini dia ruang WFH-nya nih. Ini buat sekolah dari rumah online atau kerja dari rumah ya, WFH ya. Jadinya kita ruang WFH-nya ini didesain enak banget buat kerja sambil santai, sambil ngopi gitu ya.
ada tanaman-tanamannya ini, nanti kita tanam sendiri ya, tanamannya yang asli aja supaya lebih mantap. Terus ada highlightnya ini, jadinya kita kerja di rumah itu serasa di kafe gitu ya. Oke, lanjut. Di sini ada kamar anak lagi. Nah, ini ranjangnya cuma untuk satu orang. Kalau yang ini settingnya adalah lemari, kanan kiri lemari, bawah ada kabinet, ya kan? Nanti kalau Anda memang perlu meja belajar, ntar Anda ganti meja belajar ya. Salah satunya kayak yang di bawah kan, sebelah meja belajar, sebelah lemari. Oke, tergantung selera. Oke, cek ini nih. Ini yang saya suka nih. Nih, saya ya paling demen sama kamar mandi yang ini. Oh, ini juga ada sensornya ya. Saya buka pintu, nyala lampunya dan nyala exhaust fan-nya. Nah, ini saya demennya nih, ada skylight-nya nih di kamar mandinya. Jadinya kamar mandinya tuh terang kayak outdoor. Jadi feelingnya tuh enak gitu masuknya. Nggak kayak masuk ke kamar mandi, kayak masuk ke Bali-Bali gitu loh, kamar mandinya Bali-Bali. Oke, cek. Ada kloset, ada pancuran, ada tempat taruh sabun, dan ada wastafel, ada cerminnya. Halo. Lanjut. Coba cek skylightnya. Kayak mandi outdoor. Lanjut lagi. Kita ke kamar utamanya, punya kamar mandi dalam. Cek kamar mandinya dulu aja. Oke, kamar mandinya kamar komplit. Ada wastafel. Kloset, wastafel, dan pancuran, dan ada tempat sabunnya. Dan ada kaca keluar. Tuh. Bisa nanti. Oh, tapi ini kan bukan begini ya. Ini kan bukan bening gini, nanti bisa diintip kalau bening. Nanti kita kasih sunblast. Jadi kayak kaca es gitu ya, biasanya ngomongnya. Lanjut. Kamar utama, tada. Kamar utama ranjangnya gede buat dua orang, suami istri ya. Ada kabinet ini, ada laci nih ya. Laci satu lagi sini, kanan kiri. Oke, mantep banget ya. Terus ini buat makeup-makeupnya di sini nanti. Di sini TV dan sebelahnya lemari baju. Coba buka. Wah. Oke. Lanjut. Nah, ini kan jendelanya hadap depan nih. Ini buat privacy nih, jadinya profilnya kayak gini nih, ada ditutupin besi yang motifnya kayak apa ini ya, kayak segitiga-segitiga gini, supaya kita tetap bisa ngintip keluar, tapi kita nggak bisa diintip dari luar. Tuh, kalau yang ini nggak ada ya. Ini aja, buat kaca yang besar yang ini, yang ada besi profilnya. Oke, rumah milenial Surabaya Barat, harga di bawah 2M bungkus. Manis banget rumahnya, milenial banget konsepnya. Nah, kita ke freebie-nya, ke gratisannya nih. Ada free AC untuk setiap ruangan, terus ada cashback 10 juta, ada free logam mulia 20 gram emas, terus ada free internet TV kabel itu 1 tahun, dan promo dan harga akan berubah di bulan Maret 2022. Jadi buruan, yang mau tahu info lebih lanjut segera hubungi nomor di bawah. Tanya-tanya dulu nggak apa-apa, gratis, nanti kalau beli baru bayar. Oke, yang punya kebutuhan properti mau jual beli rumah, apartemen, ruko, tanah, gudang, bisa hubungi nomor di bawah. Yang punya kebutuhan kredit, KPR, KPA, KPG, modal kerja, bisa hubungi nomor di bawah juga. Yang mau bisnis properti bareng Ivan Orianto di 20 kota di Indonesia, jadinya hampir di seluruh Indonesia, bisa hubungi nomor di bawah juga.
Jangan lupa tonton video-video properti lain di channel Ivan Olianto. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Jangan lupa klik tombol loncengnya supaya dapat notifikasi video terbaru dari channel Ivan Olianto. Like video ini, share ke teman-teman semua yang nontonnya di TikTok, yang nontonnya di Instagram. Jangan lupa follow. Sampai jumpa lagi.